selamat pagi rekan-rekan media. Hari ini hari Sabtu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya seluruh pejabat terkait melakukan prosesi dalam rangka memperingati hari HUT DKI Jakarta ke-496 dan salah satunya adalah berziarah ke Makam Pahlawan. Yang kedua, saya bersama Pak Sekda, Pak Wali Kota, menyempatkan diri juga untuk ke Karbivak. Karbivak untuk bisa menabur bunga dan berdoa untuk pahlawan yang telah membangun kota Jakarta ini, yaitu Pak Husni Tamrin dan Ismail Marzuki. Dan ini untuk memberikan doa dan tentunya memberikan semangat bagi kami semuanya untuk terus bekerja untuk membangun DKI Jakarta terus dan menuju kota yang lebih baik.